Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir Muhammad sallallahu alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Assalamu alayka ya sidi ya rasulullah. Assalamu alayka ya sidi ya habibullah. Assalamu alayka ya sidi ya nabiyullah. Madad ya rasulullah. Madad ya rasulullah. Madad ya rasulullah. Assalamu alayka ya sidi ya sultan awliya. Assalamu alayka ya sidi ya sultan al-arifin. Assalamu alayka ya sidi Sheikh Abdul Qadir Jilani. Madad ya sidi Sheikh Abdul Qadir Jilani. Madad, madad. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita berada dalam rumah Allah. Yang lupa kita bernaktika nawaitu sunnah teraktika fi hazal masjid lillahi ta'ala. Sahaja kurnia etika dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, hari ini adalah merupakan hari yang terakhir kita dalam bulan Syaban sebelum kita menyambut Ramadan pada hari Sabtu yang akan datang insya-Allah. Jadi kita sebagaimana telah kita mulakan pada pelajaran yang lepas membicarakan tentang perihal puasa Ramadan, maka kita menyambunglah saki-bakinya daripada pelajaran kita yang lepas. Kita telah mengatakan tentang rukun puasa itu iaitu niat. Dan kita juga telah mengatakan hendaklah kita membicarakan ataupun kita mengatakan ya rukun yang kedua, perkara yang wajib kita jauhkan daripada yang membatalkan puasa kita. Apakah perkara yang membatalkan puasa kita? Kita telah mengatakan antara yang membatalkan puasa kita ialah kita makan minum dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Dan walaupun sedikit. Dan demikian juga membatalkan puasa itu ialah dengan kita melakukan perhubungan suami isteri, dan itu dilarang sama sekali semasa kita dalam keadaan berpuasa dengan keadaan kita sengaja. Kalau sekiranya dia terlupa yang dia itu berpuasa, maka itu tidaklah dia salah dan taklah kenakan denda. Tetapi kalau sekiranya dia tahu dia sedang berpuasa dan kemudian dia melakukan hubungan suami isteri, maka itu hendaklah dia mengqadakan puasanya. Sang isteri dan sang suami wajib qada puasa, tetapi sang suami pula dia diwajibkan dengan denda. Denda apa tu? Iaitu dengan dia merdekakan seorang hamba. Kalau tak dapat seorang hamba, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalau tak dapat berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin makan. Setiap seorang 1 cupak makanan. Dan 1 cupak makanan itu lebih kurang 750 gram. Itu lebih kurang anggarannya. Jadi begitulah dia hukuman denda atas sang suami. Sang isteri hanya wajib mengkaltangkan saja. Dia tak dikenakan denda. Kenapa? Kerana yang buat kerja itu sang suami. Jadi suami itulah yang dihukumkan denda. Jadi dengan itu, maka berlakulah perkara yang kita katakan membatalkan puasa kedua-duanya suami dan isteri itu. Dan daripada perkara yang membatalkan puasa juga ialah mengeluarkan air mani dengan sengaja, iaitu dengan perbuatan kita sendiri maupun yang lelaki ataupun yang perempuan. Maka kalau dia mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Tetapi kalau keluarnya air mani itu dengan tak sengaja, umpamanya tidur di siang hari dan kemudian dia bermimpi dan keluar air mani, maka itu tidak membatalkan puasanya. Dan kalau sekiranya keluar air mazi, air mazi itu kenapa? Kerana bernafsu dia, maupun yang lelaki atau perempuan, kalau dia keluar air mazi itu, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau sekiranya keluar air mazi itu kerana bernafsu dia itu, melihat gambar-gambar ataupun dia bercumbu-cumbuan dengan istrinya, maka itu makruh dan dia boleh mengurangkan pahala puasanya.
Jadi kalau boleh kita elakkanlah. Kenapa? Kerana kalau dah bernafsu nanti takut break tak makan, langgar lampu merah, lagi susah. Itu kena denda macam kita dah sebutkan tadi. Dan demikian juga membatalkan puasa itu ialah muntah dengan sengaja. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dalam keadaan berpuasa, dia menjolok dengan tangan dia ke mulutnya sampai keluar. Batallah puasa dia. Kenapa? Kerana dia sengaja. Tapi kalau dia muntah tak sengaja, umpamanya kerana dia mabuk kepala dia dan kemudian dia muntah, atau seorang ibu yang hamil yang biasanya kadang-kadang dia muntah, itu tidak membatalkan puasanya. Dan demikian juga batal puasa itu kalau sekiranya dia datang uzur haid atau nifas. Uzur haid atau nifas walaupun 5 minit sebelum azan maghrib datang uzurnya, maka batallah puasanya. Wajib dia qadakan puasanya, tetapi dia mendapat pahala sehari penuh yang dia berpuasa itu sebelum datang uzur haid. Dan demikianlah pula membatalkan puasa itu ialah apabila dia gila. Gilanya walau sekejap sahaja pun, tengah-tengah hari datang maaf kata gila babi dia, maka batallah puasa dia. Itu pun berlaku kalau-kalau berlaku batal puasanya. Dan demikian juga kalau dia keluar daripada Islam, iaitu murtad. Umpama dia kata, aku tak percayalah apa yang Nabi kata, apa ini Al-Quran kata macam ni, aku tak percaya. Kalau macam tu dia cakap, maka dia sudah terkeluar daripada agama Islam, maka batallah puasa dia itu. Begitulah perkara yang membatalkan puasa, iaitu dalam kita masa berpuasa, maupun puasa yang wajib, maupun puasa yang sunat. Dan perkara yang disunatkan kita sewaktu kita berpuasa ialah sebagaimana yang disebutkan pelajaran kita lepas, segerakan berbuka puasa dan melambatkan makan sahur. Dan demikian juga disunatkan kita dalam berpuasa, banyakkan kita membaca Al-Quran. Kalau boleh kita khatamkan Al-Quran dalam sebulan Ramadan. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam bulan Ramadan mengkhatamkan 2 kali bacaan Al-Quran. Padahal Imam Syafi'i sibuk dengan mengajar, menulis, tapi ada masa untuk baca Quran. Hari ini kenapa kita tak ada masa untuk baca Quran? Kerana masa kita banyak diambil oleh sekalian perkara yang lain. Apa dia? Kita membaca internet, kita baca Facebook kita baca website kita, baca surat khabar kita, menonton TV. Ini semua perkara-perkara yang telah mengambil masa kita sehingga kita tak dapat masa untuk baca Quran. Kalau ada pun sikit sekali. Sebab tu kalau boleh pada bulan Ramadan ini, kita potong semua wire kita, semua kabel-kabel kita dengan dunia luar kita potong. Kita hanya tumpukan diri kita kepada Allah Ta'ala. 1 tahun kita ada 12 bulan. 11 bulan kita dengan seluruh dunia ini, dengan manusia, dengan apa-apa kejadian semua. 1 bulan ini kita tumpukan hanya untuk dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau itu mungkin berat kerana kita pun bekerja, kita ada pekerja tanggungjawab, kita jadikanlah dalam sebulan tu kita ambillah 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kerana 10 hari terakhir ni adalah sangat-sangat berharga sekali. Kenapa? Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada 10 malam terakhir Ramadan, Allah Taala akan kurniakan kita malam Lailatul Qadar. Ibadat pada malam tu qadar lebih baik daripada ibadat 1000 bulan. Bukan seperti 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau lebih baik, mana mungkin 2000 bulan, 3000 bulan, mengikut keikhlasan seorang hamba itu kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya Lailatul Qadar ni kurnia Allah Ta'ala khusus untuk umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang terdahulu tak ada Lailatul Qadar. Ini kerana diriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu masa Nabi termenung fikirkan hal umat dia. Datang malaikat Jibril, "Ya Muhammad, apa yang kau risau susah hati ini?" Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Jibril, "Aku mengenangkan umat aku. Kalau dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, mereka umur sampai 1000 tahun, ratusan tahun. Tengok umur Nabi Nuh saja hampir 1000 tahun. Dia berdakwah dia saja 950 tahun. Masya-Allah. Jadi kalau umat-umat dahulu dia balik di akhirat, dia akan bawa amalan bergunung-gunung tingginya. Sedangkan umat aku ni umurnya seperti aku, maknanya 65 tahun, 63 tahun, macam itulah. Maka kesedihan Nabi ini dibawa oleh Jibril
kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun berkata kepada Jibril, ya Jibril, beritahu pada kekasihku Muhammad bahawa aku anugerahkan kepada umatnya iaitu malam Lailatul Qadar. Dan dengan itu turunlah ayat surah Lailatul Qadar, iaitu Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Ibadat pada malam tu kadar lebih baik daripada ibadat 1,000 bulan. 1,000 bulan tu berapa tahun kalau kita kira? 83 tahun 4 bulan. Kalau kita hidup 83 tahun 4 bulan pun tak boleh dapat macam Lailatul Qadar. Kenapa? Kerana 83 tahun tu bukan kita terus ibadat. Kita ada tidur, ada makan, ada bekerja. Tetapi kalau orang ibadat pada malam Lailatul Qadar, dia dapat pahala solid penuh 83 tahun 4 bulan punya ibadat punya pahala. Subhanallah. Katakanlah dia dapat 10 kali Lailatul Qadar. Kalaulah 1 tahun dia dapat sekali, kalau 10 tahun dapat 10 kali, jadi dah berapa? Kalikan 10 kali 83 tahun. Dah jadi 830 tahun pula. Masya Allah, 40 bulan. 40 bulan tu dah jadi 3 tahun lagi. Masya Allah, dah jadi 839 tahun punya umurnya. Kalau dapat 10 kali. Kalau dapat tiap-tiap tahun 10-20 kali, Alhamdulillah. Al-Imam Abu Hasan Syazali rahmallahu ta'ala, beliau telah mengatakan bahawa aku semenjak balik, aku mendapatkan tiap-tiap tahun Lailatul Qadar dengan mengikut cara yang disusunkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa Imam Ghazali susun? Imam Ghazali mengatakan kita boleh mengenal Lailatul Qadar itu dengan melihat kepada awal bulan. Kalau awal bulan jatuh hari Sabtu, maka jatuh Lailatul Qadar pada hari sekian. Kalau awal bulan Ramadan jatuh pada hari Ahad, Lailatul Qadar jatuh pada malam sekalian. Macam mana nak dapat tu? Itu ada dalam kalender TM Fauzi. Tuan-tuan tengok pada bulan Jun punya, ada tuliskan cara mengenal Lailatul Qadar yang telah dituliskan, yang dinukilkan daripada Imam Ghazali rahmatullah ta'ala. Jadi begitulah ni tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita usahakan untuk khatamkan Al-Quran. Kalau boleh jangan sekali khatam, biar 2-3 kali khatam. Imam Syafi'i kalau khatam 1 hari 2 kali, kita nak khatam 1 kali dalam sebulan pun tak dapat, malu besar kita ni. Menunjukkan apa? Menunjukkan kelalaian kita tak mengambil berat dengan Ramadan. Macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Dalam bulan Ramadan ini, sunatnya kita banyakkan bersedekah. Kerana orang yang bersedekah dalam bulan Ramadan akan Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala mengeluarkan zakat pada bulan-bulan lain. Dan bila dia bersedekah dalam bulan Ramadan, maka dia dapat pahala berganda-ganda lagi. Kenapa? Selain daripada pahala bersedekah, dia dapat pahala memberikan orang berbuka puasa. Kerana bila dia memberi sedekah, orang miskin tu buatkan dia punya bekalan untuk berbuka puasa. Maka kita pula dapat pahala berbuka puasa. Sebab tu di sini kalau boleh, dalam bulan Ramadan, kita beri orang berbuka puasa. Seperti mana yang telah kita sebutkan dalam pelajaran yang lepas, kalau kita dapat, kita jemput adik-beradik kita, kawan-kawan kita, marilah buka puasa rumah saya pada hari minggu ni. Kita ajak mereka makan. Kita berikan mereka makan sampai kenyang. Kita dapat pahala, iaitu pahala puasa mereka tanpa kurang pahala mereka. Dan kita dapat pengampunan Allah, dan kita dapat kelepasan dari api neraka, dan kita dapat minum air telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam Lailatul Qadar, malaikat akan datang salaman dengan kita. Itu salah satu cara bagaimana dapat Lailatul Qadar, beri orang berbuka puasa. Sebab dalam hadis menyebutkan, siapa memberi orang berbuka puasa, maka pada malam Lailatul Qadar, malaikat akan datang salam kepadanya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mana malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang ibadat, yang sedang berdoa pada malam Lailatul Qadar. Jadi macam mana ustaz kita nak tahu yang malaikat tu salam kepada kita? Alim-alim ulama telah memberikan satu ukuran ataupun satu petanda. Bila kita disalami oleh malaikat, kita yang badan menjadi gerun, bulu roma kita berdiri,
dan hati kita menjadi sayu dan air mata kita mengalir. Tengah-tengah kita sembahyang, tengah-tengah kita berdoa, tiba-tiba keruh rasa, tiba-tiba hati sedih, kemudian air mata pun mengalir. Itu tanda kita sedang disalami oleh malaikat. Nampak? Jadi kalau sekiranya kita memberi orang berbuka puasa, tak mesti banyak, tapi kita beri orang berbuka puasa, antaranya fadilatnya bahawa pada malam Lailatul Qadar dia akan disalami oleh malaikat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun telah menyebutkan taharru Lailatul Qadar fi witri minal asyara awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang ganjil daripada yang terakhir. 10 malam ganjil yang terakhir itu macam mana? Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tapi macam mana kita nak tahu malam ganjil? Kerana kadangkala bermula puasa ni berbeza daripada satu negeri satu negeri. Umpama kita mula puasa hari Sabtu, mungkin di India, Pakistan dia mula puasa hari Ahad, sebab mereka ni selalu sehari lambat daripada kita. Jadi kalau kita malam 21, mereka malam 20. Kalau kita malam 22, mereka malam 21. Jadi kalau macam tu, tiap-tiap malamlah kita beribadat. Jangan kira malam genap atau malam ganjil, sebab kita tak tahu mana satu malam ganjil yang dipilih oleh Allah Ta'ala dari negeri mana. Jadi kita amalkan 10 malam terakhir, kita qiyamul lail, solat tahajud, menangis pada Allah, bermohon pada Allah. Semua kita berhajat kepada Allah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, besok di hari akhirat bukan hari yang mudah. Kita dibangkitkan di padang mahsyar, matahari sejengkal atas kepala, bumi merah padang menyala. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Semua kita akan berkumpul di padang mahsyar, mencari-cari Nabi yang boleh beri syafaat, dan menunggu kita giliran untuk ditimbang amalan kita. Kemudian nak menyeberang jembatan Siratul Mustaqim, yang di mana jembatan 1500 tahun perjalanan, lebih halus pada rambut, lebih tajam daripada pedang. Macam mana kita nak lalui semua ini? Maka kita nak minta pada Allah selamat. Macam mana kita nak minta selamat? Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dan dia doa nak minta Allah jauhkan dia daripada api neraka, selamat daripada susah payah daripada mahsyar. Dan kalau dia bertepatan malam Lailatul Qadar dikabulkan, Masya Allah, bila keluar pada kuburnya terus VVIP, jalan terus straight masuk ke syurga Allah. Nampak tuan-tuan, susahnya sikit aja, tapi selamatnya banyak. Kalaulah sekiranya besok ke akhirat kita pun menyesal, Allah, aku sebab 10 malam terakhir mata aku tidur, alamak, rugi aku. Tengok kawan-kawan tu express VVIP ingin live, aku nak kena tunggu kiu bawah matahari. Alamak, kalau aku tahu aku kat Ramadan tu, aku nak bangun tiap-tiap malam. Nampak? Ini kalau kita dah nampak besok ke akhirat, tapi sekarang kita tak nampak. Sebab tu orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman tu dia beriman kepada perkara yang ghaib. Kita tahu yang Nabi dah sebut, kita tahu Allah Ta'ala dah sebut, tapi macam mana nak usahakan dia? Ini antara salah satu caranya, iaitu kita bangun malam 10 malam terakhir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam beretikaf di masjid. Dan etikaf masjid Nabi tiap-tiap tahun sepanjang 10 malam terakhir itu, lebih masuk malam 21, Nabi tidak keluar dari masjid sampai malam hari raya. Begitulah perbuatan Nabi. Tetapi pada tahun yang Nabi wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam etikaf 20 hari, iaitu daripada hari 11 sampai malam hari raya. Begitulah sunnahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sepanjang 355 hari, kita jadikanlah 345 hari untuk semua dunia kita. Ambil 10 hari saja untuk kita dengan Allah Ta'ala. Apakah tak boleh? Lokek sangat ke kita? Kita boleh ambil cuti seminggu, 10 hari, 12 hari, 14 hari cuti dari kerja. Nak pergi mana? Nak pergi holiday. Nak pergi mana? Nak pergi Amerika. Nak pergi mana? Nak pergi Jepun. Semua dunia kita boleh pusing. Tapi kita dengan Allah, kita berkira pula, Allah, tak boleh ustaz, saya kerja, ambil cuti. Walau cuti dah tak banyak dah, okey, ambil cuti malam ganjil saja. Malam ni malam 21. Kalau kau sembahyang malam,
besok dah mengantuk, okey, hari 21 Ramadan cuti, hari 23 Ramadan cuti. Yalah, nak ambil 10 hari dah mungkin tak ada cukup cuti. Jadi kita ambil hari ganjil Ramadan. At least kita usahakan. Kena hari Minggu, alhamdulillah tak payah bercuti. Memang public holiday. Jadi macam itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena usaha, kena fikirkan diri kita besok nak balik ke akhirat. Kita mati, anak-anak kita rebut harta kita. Mereka tak ingat bapak punya harta, dia ingat dia punya harta. Ni aku punya, ni aku punya, ni kau punya, ni aku punya. Dia merebut je. Apa nak buat? Nak beli kereta, nak beli rumah. Apa nak buat? Nak holiday, nak enjoy. Pasal baru dapat harta, macam rezeki turun pada langit. Bapak dia kerja penat-penat, simpan duit. Dia pula tukang habiskan, julikan. Pasal dia dapat rezeki Allah Ta'ala bagi. Nampak? Adakah dia terfikir, ini usaha bapak aku penat, kesian dia. Mari adik-beradik, kita buatkan satu masjid untuk bapak kita. Mari adik-beradik, kita buatkan satu marasa untuk bapak kita. Supaya dia dapat pahala amal jariah daripada rezeki yang dia tinggalkan untuk kita. Kita ambil bahagian kita, tapi kita buatkan juga untuk bapak kita. Adakah adik-beradik itu ingat? Allah, kalau ada adik-beradik ingat macam tu, untung bapak tu, untung mak itu. Kenapa? Kerana dia berjaya mendidik anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi yang ada macam tu, sikit saja. Yang banyak tak fikir pun apa-apa. Kalau fikir pun sikit-sikit masuk tabung masjid, $10 lah untuk bapak aku ni. $10 yang dia dapat, $100,000 yang dia masuk tabung masjid untuk bapak, $10 saja. Nampak tuan-tuan? Itulah akibatnya kalau sekiranya kita tidak fikirkan untuk diri kita. Kita kena fikirkan untuk diri kita. Memang kita fikir untuk anak-anak kita, betul. Tapi kita kena fikirkan diri kita juga. Besok hari akhirat, anak pun tak cari bapa, bapa pun tak cari anak. Semuanya kelam kabut. Kenapa? Kerana ketakutan dari berdirinya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari akhirat tu, hari seseorang tu lari pada saudaranya, lari daripada isteri dan suaminya, lari daripada anak-anaknya. Maknanya walaupun anak depan mata pun dia tak nampak, walaupun bapa depan mata pun dia tak nampak. Kenapa? Semua dalam keadaan ketakutan nafsi-nafsi. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kita ada peruntukan sepanjang satu tahun ini aku kerja, aku sampai 10 hari ini untuk aku dengan Allah Ta'ala. Kita khususkan untuk ibadat pada Allah. Apakah kita tahu ini mungkin Ramadan terakhir? Kita tak tahu. Kita dah ingat tak apalah, nanti panjang umur tahun depan aku buat, nantilah panjang umur lagi 2 tahun aku buat. Tiba-tiba tahun ini kita pun meninggal. Kalau kita tahu tahun ni aku meninggal, aku nak iktikaf lah kat masjid. Alah, cakap aja. Ustaz masyarakat pun buih-buih tapi tak mau nak ikut. Maaf tuan-tuan ya. InsyaAllah ikutlah kan. Ini kita cakap aja lah. Yang kecil hati pula tuan-tuan ya. Jadi macam tu. Kaum ibu pula di rumah macam mana? Kaum ibu di rumah pun bangun malam. Nabi kita SAW pada 10 malam terakhir membangunkan isteri-isterinya untuk beribadat. Bukan makna Nabi seorang ibadat. Nabi bangunkan isterinya. Bangun. Tahajud. Kiamulil. Macam itulah Nabi kita SAW. Begitulah kita pun kaum bapa ya. Kalau kita bangun malam, jangan hanya diri kita. Bangunkan isteri kita untuk bangun malam juga. Bangun malam untuk apa? Untuk bertahajud. Bukan hanya tunggu Ramadan. Sekarang ini pun kita buat macam tu. Bila masuk Ramadan, lebih-lebih lagi. Dan kita lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir, kita menyempurnakan dengan ibadat tahajud qiyamul lail. Ada satu orang jutawan. Dia ini tiap-tiap hari buka puasa dengan family, dengan isteri, dengan anak semua. Dia buat buka puasa di masjid. Kenapa pula dia jutawan, dia buka puasa di masjid? Tak ada duit ke? Bukan pasal tak ada duit. Bila orang tanya kepada dia, dia kata kerana kalau aku buka puasa di rumah, masa sibuk dengan nak masak-memasak, sibuk nak siapkan juadah-juadah, sibuk kita dengan urusan-urusan, nak makan minum, akhirnya waktu nak berbuka puasa habis begitu sahaja. Waktu yang sangat mustajab ialah antara waktu mustajab ialah waktu berbuka puasa. Tapi kalau aku buka puasa di masjid, anak isteri aku semua aku bawa buka puasa masjid, alhamdulillah hidangan dah disiapkan, kita boleh tumpukan dengan doa kita pada Allah Ta'ala.
Dan dia pun berkata, daripada aku hidup susah dulu sampai Allah Ta'ala kurniakan aku rezeki, sampai hidup aku dengan mewah, maka aku tidak lupa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana berbuka di masjid. Bukanlah maksud di sini kita nak semua orang buka masjid, tapi jangan sampai kita habis masa dengan kita nak siapkan juadah kita. Waktu berbuka puasa ini waktunya sangat mustajab doa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah beritahu kepada kita tiga orang yang doanya tak ditolak, iaitu imam yang adil, dan begitu juga orang yang musafir, dan demikian pula orang yang berbuka puasa. Jadi waktu kita berbuka puasa itu Allah Ta'ala sedang bukakan pintu doa. Masa itu kita minta pada Allah Ta'ala. Jangan kita banyak sibuk-sibuk dengan urusan juadah makan minum kita. Kalaulah kita buka puasa kat rumah sekalipun, isteri kita ke, ibu kita ke, bagi tahu mereka, mak, kita siapkan makanan setengah jam sebelum kita nak berbuka. Jadi bila kita dah siap, okey, mari sama-sama kita doa. Doa, zikir, istighfar, selawat, minta pada Allah. Jadi kita gunakan masa tu yang sangat mahal tu, waktu yang Allah nak kabulkan doa. Bukan kita sibuk, mana melontong, mana kuih, mana kurma. Allah, waktu nak buka puasa, sibuk kita dengan juara kita. Kenapa? Sebab kita tak menghargai waktu yang sangat mustajab, waktu-waktu berbuka puasa. Ha, nampak tuan-tuan dan puan-puan? Kita manfaatkan waktu nak berbuka puasa dengan doa. Ha, macam tu pula, pada malam 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan, kita pun sibuklah nak panaskan lauk, nak panaskan nasi, nak hidangkan makanan untuk anak-anak kita, isteri kita, suami kita. Ha, kalau sekira kita dah sibuk-sibuk, bila masa nak sembahyang, bila masa nak berzikir, bila masa nak berdoa, dah masa zikir doa semua dah tak ada, 30 minit aja, itulah kelangkabut-kelangkabut dapat 2 rakaat tahajud. Kalau macam tu, mari kita sembahyang qiyamulail di masjid. Ha, di masjid ada doa, ada zikir, kemudian ada tahajud, ada tasbih, ada taubat, kemudian siap pula dengan jawab juadah buka bersahur. Semua dah siap, tak payah pening kepala. Lepas tu sebelum keluar pada pintu masjid, masuklah dalam tabung lah. Ni aku punya bahagian, aku buka puasa, aku punya bahagian aku sahur di masjid. Jadi kita dapat pahala. Bukan kita nak makan free, tapi kita nak sipkan masa kita tu untuk kita nak ibadat kepada Allah. Dan Ramadan bukan datang setiap bulan. Kalau setiap bulan Ramadan, alhamdulillah untung kita. Tapi ada orang tak suka, Allah nak kena puasa setiap bulan. Tapi Ramadan datang setahun sekali. Setahun sekali saja kita dalam keadaan demikian. Kita buka puasa di masjid, dan kita bersahur di masjid. Kita qiyamul lail di masjid. Jadi kita dapat hidupkan 10 malam terakhir. Memanglah boleh sembahyang tahajud kat rumah. Tapi kalau sembahyang tahajud kat rumah, baru 2 rakaat, mulut dah muak. Ngantuk lah, tidur lah. Nampak? Tapi kalau kat masjid, orang ramai. Jadi semangat tu ada. Dengan kita punya mikrofon suara pun besar suara, imam pula baca Quran pula sedap pula, alhamdulillah dapat kita menghayatinya, dapat kita menangis pula pada Allah. Ini peluang dia tuan-tuan dan puan-puan. Bukan tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap bulan, tapi setahun sekali saja kita dapat. Kalau miss kita tahun ini, tahun depan tak tahulah kita jumpa lagi Ramadan ke tidak. Ini pun kita tak tahu dapat ke tidak. Kalau sekira Allah ambil umur kita sekarang, apabila kita tak temu Ramadan, Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami dalam sihat walafiat sehingga kami dapat berjumpa Ramadan yang akan datang ini ya Allah. Dan kurniakanlah kami dapat beribadat dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baik ibadat ikhlas menjadi keridhaan-Mu ya Allah. Izinkanlah kami dapat sempurnakan puasa Ramadan yang sepenuhnya. Izinkanlah kami dapat qiyamul lail setiap malam, khususnya pada 10 malam terakhir ya Allah. Temukanlah kami dengan malam itu kadar yang Kau telah janjikan kebaikannya untuk umat yang beribadah. Allahumma ya Allah, terimalah permohonan kami dan kabulkanlah hajat kami dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jangan kita lepaskan peluang untuk kita beribadat malam pada bulan Ramadan. Dan bila kita bangun sahur, selain untuk makan sahur itu, kita buatlah tahajud juga.
Umpamanya kita nak makan sahur 4:30, pukul 4 kita bangun, ataupun 3:45 kita bangun, kita tahajud, sembahyang tasbih, baca-baca Quran, macam itulah ibaratnya, untuk kita mengisikan masa yang sangat berharga pada malam-malam Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala bukakan semua pintu-pintu syurga dan tutupkan semua pintu-pintu neraka. Kenapa? Sebagai untuk memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua syaitan-syaitan diikatkan dia, tak dibebaskan lagi. Kenapa? Supaya jangan ganggu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengerjakan puasa. Tapi kita lihat ada juga orang yang buat dosa, buat maksiat di dalam bulan Ramadan. Kenapa masih lagi ada orang buat dosa, Ustaz? Sedangkan syaitan dah diikat. Yalah, masa bukan Ramadan, ini semua dah di-training oleh syaitan. Syaitan dah train dia, dah rekrut dia dah. Jadi apabila chip-chip kena ikat, maka dia punya private-private ni pula jadi syaitan pula. Allah na'uzubillah mazalik. Jauhkan kita daripada menjadi syaitan dalam bulan Ramadan. Na'uzubillah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi dalam bulan-bulan Ramadan ini, kita usahakan diri kita jangan banyak berbual yang tak ada faedah. Jangan kita mencerita-cerita kepada orang yang tak ada faedah. Jangan kita banyak membaca internet atau FB yang tak ada faedah. Ini semua melalaikan kita. Kita kalau boleh kita switch off semua ni semua. Yang penting-penting saja kita berurusan. Yang lain pada tu off. Tak mau kita nak tengok, tak mau nak baca. Tak apalah, aku tak baca pun tak rugi. Tak mati aku, tak kurang aku yang pahala. Tak kurang aku punya gaji aku. Sudah, kita offkan dia. Kita jadikan Ramadan ni Ramadan yang sepenuhnya kerana Allah Ta'ala. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, tujuan Ramadan. Dia bukan hanya kita sekadar berpuasa, tak makan, tak minum. Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Auzubillahi syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man lam yada' qawla zura wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayda ta'ama aw sharaba. Hukama qala alaihi salatu wassalam. Yang artinya sesiapa yang tidak meninggalkan cakap bohong dan perbuatan pembohong, maka Allah tak berhajat untuk dia meninggalkan makan dan minum dia. Maksudnya apa? Maksudnya di sini bukanlah puasa itu sekadar tak makan tak minum. Bukan Allah perlukan kita tak makan tak minum supaya rezeki Allah itu bertambah. Tidak. Tapi kenapa Allah suruh kita puasa? Kerana Allah nak mendidik diri kita, nak buang sifat-sifat yang tercela. Jadi sebab itu ulama-ulama mengatakan bulan Ramadan ini, puasa ini adalah merupakan tarbiyah rohaniah, tarbiyah pendidikan rohani. Dan inilah sebenarnya kenapa Allah Ta'ala suruhkan kita berpuasa. Kenapa? Kerana apabila kita baca ayat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan kamu berpuasa seperti mana yang diwajibkan umat yang terdahulu sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Di mana letaknya takwa? Apa kata Nabi kita SAW? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tu di sini, takwa tu di sini, takwa tu di sini. Apa makna di sini? Dalam hati. Apa makna dalam hati? Bukan dalam ketul daging hati jatuh, tidak. Tapi dalam rohani kita. Itu tujuannya untuk kita berpuasa. Untuk kita mendidik hati rohani kita, untuk kita tunduk kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita makan, apa nak makan kita makan, apa nak pandang kita pandang, apa nak dengar kita dengar, apa nak bicara kita bicara, apa nak tengok internet kita tengok. Sebebas-bebasnya nafsu kita tu diberikan apa saja dia nak. Jadi kita ni jadi hamba siapa? Hamba nafsu kita. Bukan kita hamba Allah, hamba nafsu. Nah, sekarang bulan Ramadan datang, Allah Ta'ala nak tarik kita supaya kita jadi hamba Allah Ta'ala. Sebab tu pada malam Ramadan, malam Ramadan, Allah Ta'ala hantar malaikat-malaikatnya. Wahai orang yang berbuat kebaikan, tambahkanlah kebaikan kamu. Wahai orang yang buat kejahatan, berhentikanlah kejahatan kamu. Inilah seruan malaikat yang disuruh oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita siap sedia. Ramadan
kita terus bawa diri kita pada Allah. Bukan hanya untuk Ramadan saja, tetapi sebagai pendidikan seterusnya. Lepas daripada Ramadan, kita melakukan taat pada Allah. Jadi ibadah Ramadan ini sebenarnya ibadat penyucian hati rohani kita. Ibadat Ramadan, ibadatnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibadat Ramadan, ibadat untuk melepaskan kita daripada cengkaman hawa nafsu kita. Dan ibadat Ramadan, ibadat untuk membawa kita menjadi hamba Allah. Ibadat Ramadan, ibadat untuk nak merdekakan kita daripada kehambaan nafsu kita. Kita hari ini jadi hamba nafsu. Tapi bila Ramadan, ini haram tak boleh. Ini tak boleh cakap. Ini makruh. Ini Allah tak suka. Kita jaga diri kita. Jadi kita lawan nafsu kita. Nafsu kita nak buat tak boleh. Nafsu kita ada itu tak boleh. Ha, kita jaga. Kenapa? Sebab ini perintah Allah. Inilah training kita. Jadi kita kuasa atas diri kita. Besok lepas Ramadan pun kita berkuasa atas diri kita. Ini Allah Ta'ala tak suka. Ini Allah Ta'ala haramkan. Ini Allah Ta'ala tak bagi. Ini perkara yang Allah Ta'ala benci. Semua kita tinggalkan. Kenapa? Sebab sebulan kita dalam training untuk dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Inilah tujuan Ramadan, tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya kita dalam Ramadan, masih lagi kita dengan kelalaian dunia, masih lagi kita berbual kosong, masih sibuk dengan internet, masih sibuk dengan FB kita, masih sibuk berbual dengan kawan-kawan kita, masih sibuk cerita bola, masih sibuk lagi cerita ekonomi, maka kita sebenarnya orang yang hanya berpuasa berlapar perut saja dan kering tekak dahaga. Itulah kata Nabi SAW, kam min sa'imi laysa lahum min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan kering tekak dahaga. Lapar kerana tak makan dan kering tekak dahaga kerana dia tak minum. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna, zahir dan batin, syariat dan hakikat, jasmani dan rohani kami. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami dari sekalian dosa-dosa maksiat, dan jauhkanlah kami daripada perkara yang sia-sia. Jauhkanlah kami daripada perkara yang kau tak redai, ya Allah. Pimpinlah kami, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami daif, ya Rahman. Kalau kau tak tolong kami, tak ada siapa yang dapat tolong kami, ya Allah. Kami nak jadi hamba-Mu, ya Allah. Kami tak mau jadi hamba nafsu. Kami tak mau jadi hamba syaitan. Kami tak mau jadi hamba dunia. Kami tak mau jadi hamba sesiapa pun, melainkan hanya nak jadi hamba-Mu, ya Allah. Tapi kami mengaku kami lemah, ya Allah. Kami daif, ya Allah. Kami mengaku kami kotor, ya Allah. Kami banyak dosa, ya Allah. Tapi kami tahu kalau Tuhan yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Kami tahu kalau Tuhan yang suka mengampunkan hamba-hamba-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Rahman. Kasihanilah kami, ya Rahim. Dan keluarga kami, dan sahabat anda kami, dan murid-murid kami, dan sekalian kaum muslimin yang akan bakal mengerjakan ibadah puasa Ramadan dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebenarnya para jemaah sekalian, kedatangan Ramadan ini adalah merupakan rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Allah nak hapuskan dosa kita. Allah nak berikan kita ganjaran pahala tinggi. Allah sayang kita. Itulah sebab hadirnya Ramadan. Bukan Allah nak susahkan kita kerana puasa, kerana kita nak kena bangun tahajud. Tak ada. Sebenarnya Allah Ta'ala nak berikan kita ganjaran yang tinggi. Allah tahu kita lemah. Allah tahu kita banyak dosa. Sebab Nabi sudah sebut dah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu ada buat salah. Tetapi sebaik-baik orang yang buat salah ialah orang yang bertaubat pada Allah. Sebab itulah Nabi mengatakan permula Ramadan itu dengan rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Allah beri kita kasih sayang dia. Allah sayang kita. Marilah puasa Ramadan. Marilah kamu masuk dalam madrasah Ramadan. Marilah kamu ibadah dalam Ramadan. Allah sayang kita. Allah curahkan rahmatnya, kasih sayang pada kita. Dan apabila kita konsisten dengan ibadat pada 10 hari pertama, maka dibuka pula pintu gerbang 10 hari kedua. Allah turunkan maghfirah, keampunan. Allah ampunkan kita, ampunkan kita. Dosa kita setinggi gunung semua diampunkan, diampunkan, diampunkan. Sebab itulah kita dalam bulan Ramadan banyak-banyak minta ampun kepada Allah.
Waktu Nabi kita SAW dah sebutkan empat perkara banyakkan dia dalam Ramadan. Dua perkara sangat Allah Ta'ala suka dan dua perkara sangat kamu perlukan. Apa dia itu empat perkara itu? Dua perkara yang Allah Ta'ala sangat suka. Ashadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kita minta ampun pada Allah. Dan dua perkara yang sangat-sangat kita yang memerlukan, apa dia? Nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Aku mohon padamu ya Allah syurga dan aku mohon lindung daripadamu api neraka. Dan Allah Ta'ala telah janji bahawa orang yang berdoa di waktu berbuka puasa akan Allah kabulkan. Allah sebenarnya bukan jadikan kita untuk masuk neraka. Bukan Allah nak jadikan kita susah, tapi Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita. Jadi sebab itu dah bulan Ramadan, Allah jadikan 10 hari pertama rahmat, belas kasihan dia. 10 hari kedua ialah pengampunan Allah. Allah beri ampun, beri ampun, beri ampun. Dan 10 hari yang terakhir Allah nak bagi sijil kepada kita, certificate kepada kita. Orang dah belajar, dia dapat pas, maka dapat certificate. Orang dah kerja, dah cukup dia punya kerja, di akhir hari dapat gaji. Apa tu certificate, apa tu gaji? Kelepasan dari api neraka. Ini Allah nak bagi 10 hari terakhir. Nah, sebab tu di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita terus bergiat dalam ibadat daripada awal Ramadan, tengah Ramadan sampai akhir Ramadan. Jangan kita kata, alah ini awal Ramadan tak apa, relax-relax dulu lah, nanti aku akhir Ramadan baru aku betul-betul. Ini pertengahan Ramadan tak apa, relax-relax dulu lah, nanti akhir Ramadan aku betul-betul. Nanti sampai akhir Ramadan kita malas. Kenapa tuan-tuan? Kita bawa kereta, kita terus nak masuk gear 5 boleh? Tak boleh. Nanti dulu masuk gear 1, gear 2, gear 3, baru boleh laju gear 4, gear 5. Semua dia mula dengan anak tangga yang bawah, baru naik ke atas. Macam tu juga ibadat. Kalau pada awal Ramadan kita tak ambil berat, tak apa lah, ini awal Ramadan, nanti aku tunggu akhir. Tak apa, di tengah Ramadan. Nanti sampai akhir pun kita tak akan dapat. Kenapa? Kerana kita tak diberikan kekuatan rohani. Sebenarnya ibadat ini bukan jasmani ibadat, rohani. Orang yang tak kuat, orang miskin, orang yang makan sikit tapi boleh bangun malam. Kita yang makan banyak, buka puasa 2-3 pinggan makan, apa jadi? Mengantuk, malas, suruh tidur. Sebab apa? Rohani kita kurang lemah. Sebab itulah kekuatan kita dalam ibadat bukan hanya kekuatan jasmani. Jasmani ini hanya sedikit saja dia perlukan. Macam lampu, lampu nak buka lampu, dia kena spark dia. Dia plug tu suka, pis, terus keluar lampu. Macam tu lah kita nak nak pasang gas kita kat dapur kita, kita pakai dia punya spark dia tu, tembak sikit, pum, keluar api dia. Macam tu lah ibaratnya. Jasmani ni hanya sedikit saja. Nabi kita SAW, macam mana Nabi hidup? Kadang makan, kadang tak makan. Kadang perut lapar, kubuluh ikat batu kat perut. Tapi Nabi ibadat. Begitu juga sahabat-sahabat. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita letakkan azam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berazam ya Allah, kami nak jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang silam. Kami berazam ya Allah, kami nak mengerjakan salat tarawih setiap malam berkurangkan ya Allah, walaupun satu malam pun kami tak melepaskan ya Allah. Ya Allah, kami berazam ya Allah untuk kami menghantarkan Al-Quran ya Allah dalam Ramadan ini. Kami berazam ya Allah untuk kami tidak melakukan dosa dan maksiat ya Allah. Kami berazam ya Allah untuk kami bangun malam setiap malam, khusus yang pada 10 malam terakhir ya Allah, untuk bertahajud dan beribadah pada ya Allah. Ya Allah, terimalah azam kami, terimalah niat kami ya Allah, berikanlah kami kekuatan, bantulah kami ya Allah. Kami tahu kami banyak dosa, kami tahu kami tak layak untuk bertemu dengan Ramadan yang suci. Kami hamba yang kotor, tapi kami tahu kan Tuhan yang penuh rahmat, kalau Tuhan yang maha penyayang. Maafkanlah kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kami yang zahir, yang batin, yang besar, yang kecil, yang kami sengaja, yang kami tak sengaja. Ampunkan dosa telah kami bertawan, kemudian kami ulangi lagi ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang kami tahu dan dosa yang kami tak tahu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu ayah kami, ampunkanlah dosa datuk nenek kami, guru-guru kami, adik-beradik kami. Ampunkanlah dosa sekalian kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dalam Ramadan yang akan datang tak berapa hari ini dalam keadaan penuh berbagai taat padamu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan jasmani dan rohani kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk mengerjakan taat padamu ya Allah.
Janganlah kau biarkan kami ditipu daya oleh nafsu kami, ya Allah. Kami tahu nafsu kami sangat jahat, ya Allah. Kami tahu nafsu kami selalu suruhkan buat perkara yang jahat, ya Allah. Kami tak kuat untuk menghalangi nafsu kami, ya Allah. Kalau kau tak tolong kami, tak ada siapa yang dapat tolong kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Berilah kami kekuatan, ya Rahman. Berikanlah kami pimpinan-Mu, ya Rahim. Cahayakanlah hati kami dengan nur ma'rifat-Mu, ya Allah. Cahayakanlah kehidupan kami dengan nur ma'rifat-Mu, ya Allah. Cahayakanlah rumah tangga kami, anak istri kami dengan nur ma'rifat-Mu, ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami untuk jadi hamba-Mu yang kau ridai. Dan kau biarkanlah kami dan anak istri kami dan setiap kaum muslim rahmat dan pengampunan-Mu dan kelepasan dari api neraka-Mu, ya Allah. Kami beriman bahawa neraka adalah benar. Kami beriman syurga adalah benar. Kami tahu memang kami tidak layak untuk syurga-Mu. Tapi kami pun tak mampu menanggungkan neraka-Mu, ya Allah. Sedangkan di dunia kami tak mampu bagaimana api neraka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua daripada hamba yang kau merdekakan dari api neraka-Mu, ya Allah. Kau telah berjanji untuk merdekakan beberapa ramai hamba-hamba-Mu dari api neraka. Maka merdekakanlah kami semua dari api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah kami, ibu bapa kami, adik-beradik kami, anak cucu kami, keluarga kami, murid-murid kami, dan sekalian kaum muslim-muslimat dari api neraka-Mu, ya Rahim. Dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kami kesehatan tubuh badan zahir dan batin untuk kami menyempurnakan ibadah puasa yang akan datang, ya Allah. Dengan secara zahir dan batin, dengan secara jasmani dan rohani, ya Allah. Kurniakanlah kami khusyuk dalam solat kami, kurniakanlah kami dapat menangis dalam sujud kami, kurniakanlah kami dapat bangun malam setiap malam, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah hajat kami dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mintalah kepada Allah, tuan-tuan ya. Dan setiap hari pada waktu berbuka puasa, Allah Taala memerdekakan seramai 1000 hamba-hambanya dari api neraka. 1000 hamba ini dari api neraka setiap hari waktu berbuka puasa. Dan pada malam yang terakhir sekali, pada malam terakhir, Allah Ta'ala merdekakan seramai mana hamba yang telah pun diperdekakan bulan itu, diperdekakan sebanyak itu pula. Jadi kalau sekiranya malam sebanyak 30 malam, 30 ribu orang, maka sebanyak 30 ribu orang lagi diperdekakan daripada api neraka pada malam akhir Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, terebutlah akan pahala-pahala yang besar itu. InsyaAllah saya sendiri dengan izin Allah dan juga dengan lain-lain kita punya ikhwan kita, kita akan melakukan memimpin solat Qiyamul Lail di Masjid Mujahidin di Queenstown pada mula malam 21 Ramadan. Ya, malam 21 Ramadan sampailah kepada malam hari raya. Jadi kalau siapa sampai di lapangan, silakanlah. Kita akan mulakan solat Qiyamul Lail kita jam 2.45 pagi dan kita akan berakhir sebelum kita makan sahur, dan sahur disiapkan di sana insyaAllah. Jadi insyaAllah setiap malam sebelum terawih pada 10 malam terakhir, saya akan memberikan tazkirah ataupun sebagai ceramah ringkas di Masjid Mujahidin sebelum solat terawih. Lepas solat isyak, sebelum solat terawih. Kalau siapa sempat sempat terawih di sana, silakan. Kalau tidak pun, kat mana-mana pun, tak mengapalah. Cuma usahakan, kita boleh, kalau boleh, solat terawih biarlah cukup 20 rakaat. Kalau penat, kita semain duduk pun tak apa. Sebab semain sunat, boleh semain duduk. Ya, melainkan kalau orang yang usur, orang yang sakit, itu tak apalah. Niat itu akan Allah Ta'ala sampaikan juga. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi dengan itu, saya tak panjangkan bicara. Saya mohon maaf banyak-banyak dengan datangnya bulan Ramadan yang akan kita bertemu dengannya di akhir minggu ini. Saya memohon maaf dalam penyampaian saya, dalam pimpinan kuliah saya yang mungkin ada terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Maka saya mohon maaf banyak-banyak zahir dan batin. Dan saya pun maafkan semua orang. Maupun dia minta maaf atau dia tak minta maaf pun tak apa. Saya maafkan semua orang. Tak ada saya simpan dalam hati. Orang yang kata saya ke, orang yang mengumpat saya ke, tak apa. Saya maafkan, saya halalkan. Tak perlu minta maaf saya pun tak apa. Itulah, ya. Saya pun minta maaf kepada semua orang. Dan demikian juga kita bermohon doa kepada Allah, mudah-mudahan kita berpanjang umur, sihat walafiat, dapat kita bertemu lagi dalam kuliah kita yang akan datang lepas daripada Ramadan.
Jadi lepas Ramadan ni kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jadi lepas Hari Raya Idul Fitri kita akan menyambut Hari Raya pada tanggal 26 Jun. InsyaAllah kita akan menyambung kembali pengajian kita pada hari Selasa 25 hari bulan Julai. 25 hari bulan Julai selepas sebulan kita menyambut kita punya Hari Raya. Orang kita ni kalau puasa sebulan, Hari Raya pun nak sebulan. Tak apalah, sebab Hari Raya sebulan tu pun dia berziarah. Berziarah tu pun bagus kerana menghubungkan silaturahim kita. Jadi dengan itu saya ucapkan selamat menyambut Ramadan dan selamat menyambut Aidilfitri. Mudah-mudahan semua kita diterima oleh Allah dan dikabulkan semua doa-doa kita dan diampunkan semua dosa-dosa kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bi syukri. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita baca istighfar. Mohon ampun daripada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.